Nasi kerabu, jengkolnya, lalapan pop choy. Yang pertama, siapkan 1 cup beras putih, bunga telang untuk pewarna. Selanjutnya, rebus bunga telang dengan 2 gelas air. Rebus sampai warnanya keluar seperti ini. Nah, selanjutnya angkat ampas bunganya. Lalu masukkan beras ke dalam air. Tambahkan daun salam biar aroma lebih wangi. Aduk-aduk beras hingga airnya surut. Selanjutnya masukkan ke dalam dandang. Kukus kurang lebih 15-20 menit. Nasi kerabu siap disantap. Selamat mencoba, guys. Hai semua, kembali lagi bersama aku, Ayu Thai Channel. Seperti yang kalian lihat di depan aku, hari ini aku mukbang nasi kerabu. Di sini aku juga punya bunga telang. Ini warnanya agak muda. Ini aku petik di pinggir jalan, guys, bunga telang liar. Semur jengkol balado, lalapan pop choy. Langsung saja, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja, yang pertama aku mau coba semur jengkol balado. Suapan pertama buat aku. Mari. Jengkolnya benar-benar empuk. Lalapan hari ini sedikit aja karena aku banyak punya jengkol dan bunga. Bunga telang liar, jengkol balado, pakaikan nasi kerabu. Mari. Bunga telang,
bunga telang lagi, jengkol balado, nasi kerabu, mari. Ekstra jengkol. Ini asli nikmat banget, guys. Bunga telang, semur jengkol balado, Buat yang terakhir.
Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.